Ini kalau untuk harga modal kawan satu pasangnya aja. Ini modalnya kemarin saya ambil satu bulan lalu modalnya 23.500. Sekarang turun jadi 22.000 ya modalnya. Oke kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ini ada sandal cowok dewasa kawan. Ini size-nya dari 39 sampai 43. Ini mereknya Ripcool ya kawan. Ini barang KW ini, bukan barang original ya. Ya kalau kita tengok di sini dia di lem nih kawan ya. Di lem ini ya. Dia enggak tembus sampai ke bawah ya, bukan kayak yang original. Kalau yang original itu setahu saya dia tembus sampai ke bawah ya. Jadi dia lebih awet ya. Ini lebih berat ya kawan daripada yang itu. Maksudnya dia ini bukan kain ya. Ini ada 3 warna nih. Kebetulan seri keluar ini. Ini dia ada yang list merah. Terus ada juga yang hitam polos kayak ini. Terus ada lagi yang abu-abu ini ya. Dan satu lagi ada juga yang merek lainnya. Ini dia nih. Ini mereknya merek apa ini? Merek Asif ini. Asif. Penampakannya. Ini sama nih lem juga berat. Ini kalau size-nya kawan yang Ripcool dewasa ini dia size-nya dari 39 sampai 43. Pemakaiannya cowok dewasa ya. Ini kalau untuk harga modalnya kawan satu pasangnya dia. Ini modalnya kemarin saya ambil satu bulan lalu modalnya 23.500. Sekarang turun jadi 22.000 ya modalnya satu pasang. Kita minimalnya ambil 5 pasang kawannya kalau untuk dijual lagi. Jadi satu pasangnya 22.000. Terserah kalian mau jual berapa, apa mau jual 35, apa 40, apa 45, itu terserah kalian yang jualannya maunya berapa. Kalau ini dia agak berat kawan. Ini tampak kayak penampakannya. Tampaknya berat daripada yang original dia. Kalau yang original itu kan yang merek Nike, ada Fan, ada Adidas. Pokoknya banyak lah merek yang original itu. Kalau yang KW ini yang sering dijual-jual di toko amperan ya, toko-toko kecil. Ini bagus-bagusnya yang polos. Ini nih barangnya laku keras kawan. Maksudnya harganya murah kan. Kalau saya sih jualnya 35. Dan saya ini dapat barangnya di Jambi kawan ya. Kebetulan saya jualan di kota Jambi. Saya dapat barangnya di toko grosir Jambi. Di Jambi ya. Mungkin kalau di daerah-daerah kawan tempat tinggal mungkin ada sedikit perbedaan harga tergantung di daerahnya ya. Mungkin kalau di daerah Kalimantan, Sulawesi, mungkin agak mahal pengambilan barangnya. Maksudnya ongkosnya ada berapa kan. Dan di Jambi orang buka harga 22.000 untuk pasangnya yang mulai kayak ini. Ripcool nih. Dia banyak nih kawan yang merek Adidas, ada Nike. Cuma Ripcool yang laku keras sekarang nih. Apalagi sekarang musim-musim bulan puasa kan. Ini laku keras nih yang kayak ini. Dan yang makainya pun kawan. Cewek-cewek pun hobi juga pakai kayak ini deh nih. Yang kayak ini dah. Hobi juga cocok emang kayak yang model kayak ini. Makanya pasti laku keras barang kayak ini dah. Modalnya 22.000, bisa kamu jual 35, terserah kalian ya berapa mau jual. Oke kawan, semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membuka usaha jualan sandal. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang ke depannya memberikan informasi seputar sandal. Oke kawan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.